And it goes a little something like 3, 2, 1. Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini saya akan membuat risol mayo. Videonya sampai habis ya. Sebelum menonton, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini supaya lebih semangat buat videonya. Bahan yang harus kita siapkan untuk kulit risolnya: 100 gram tepung terigu, 10 gram tepung maizena, 100 ml susu oat, 2 sd minyak, 2 butir telur, penyedap rasa ayam, 250 ml air. Campurkan semua bahan karena tidak ke video, saya tinggal tambahkan air. Aduk hingga rata. Tambahkan penyedap rasa ayam. Terakhir tambahkan minyak. Aduk lagi hingga rata. Saring adonan agar tidak ada yang menggumpal. Panaskan teflon anti lengket. Beri margarin sedikit. Tuang adonan ke dalam teflon. Balikkan adonan agar matang merata. Tinggal kita angkat. Lakukan hingga adonan habis. Jadi deh kulit risol lentur anti sobek. Siapkan kulit risol. Mayona isi keju, telur rebus, terigu tambah air, sosis, siapkan kulit risol beri sosis, keju, telur, dan masukkan ke tepung basah. Kalau suka bisa tambah saus ke tepung lalu panir. Gulung adonan. Lakukan hingga selesai. Tuangkan minyak untuk menggoreng. Masukkan risol ke dalam minyak yang sudah agak panas.
Goreng hingga kuning keemasan. Angkat dan tiriskan. Siap disajikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.